Satreskrim Polres Jakarta Utara mengamankan tersangka, yaitu yang viral di media sosial, yang bersangkutan yang memukul sopir truk dan menghancurkan kacanya. Kita amankan tadi jam 8 di Bandara Soekarno-Hatta. Dengan tim sudah menunjukkan yang bersangkutan sempat kabur ke wilayah Jawa Timur. Nah, sopir Pajero gak terima masa dilakson. Langsung dia buka kaca, ngeluarin senjata api, pistol. Dari situ saya kabur, ngebuang ke kanan. Saya takut kena ada pistol. Sudah ngebuang ke kanan, saya itu kejar-kejaran dulu sama Pajero. Dia ngikutin dari belakang. Saya itu nggak kena-kena sama dia, karena dia tutupin jalannya sama saya, nggak bisa lewat. Taunya dia ngebuang ke jalur busway, kejar sayanya. Habis itu, dia berhenti pas puteran pertama di proper kedua di Sunter. Habis itu saya puter balik, taunya dia kejar balik. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.